Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Alhamdulillah bi Gimana Anda sehat? Dari ya? kemarin alhamdulillah sehat. sehat nah. Ustaz nih baru sembuh Ustaz ya dari ya. sakitnya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Jadi agak akhir-akhir ini, -akhir anak jadi agak kurang asupan ya, Ustaz. <laughs> asupan apa tuh? Uh, ilmu dakwahnya Ustaz. <laughs> Itu kan banyak Ustaz Ustaz yang banyak. Iya, Ini kita ada kesempatan kita sambung ya Ustaz ya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Kali Baik. ini kita masa apa nih, Sab? kelanjutan kelanjutannya. Insya Allah pada kesempatan kali ini, guys, uh, sambungan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya pada kesempatan ini tema kita tuh berhubungan dengan bagaimana sih agar setan tidak dapat menguasai kita. Nah gitu deh. Nah uh, agar lebih jelas nih kita coba lihat ke tulisan beliau ya. Al Imam Kaim taala dalam kitab Al, -Al wabilus Sayyib. Nah, uh, pada pertemuan yang lalu kan kita sempat bahas tentang bahwasanya Allah akan mencukupi hamba-hambanya, ya, hamba ya kan? Allah akan mencukupi hamba-hambanya. Firman Allah Allah bikafin 'abdah, bukankah Allah yang akan mencukupi hamba-hambanya. Nah, Artinya Allah akan menjaga hamba tersebut, semakin sempurna penghambaan hamba tersebut kepada Robnya Maka semakin sempurna pula lah kecukupan, pertolongan dari Allah kepada hamba tersebut Nah kan begitu tuh ya, konsepnya sebab. kita tahu Nah kita lihat kembali yang disampaikan oleh Halimah Ibn Al Qayyim rahimahullah ta'ala Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hum 'ibaduhul laisa 'alaihim kata beliau dan mereka itu siapa mereka di sini berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya mereka yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah yang menjadikan dirinya hamba Allah di segala kondisi baik kondisi yang dia senangi atau kondisi yang tidak dia senangi seperti itu Nah, mereka itu kata beliau, hum laisa li'aduhi sultan. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang musuh mereka itu tidak dapat menguasainya. Siapa itu musuh kita? Setan, gak? setan jelas ya dalam Al-Qur'an Allah uh, menyebutkan uh, Bahwasannya setan itu aduwum mubin musuh yang nyata bagi kita. Ya. Innahu lakum aduwum mubin, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, <coughs> "Inna ibadi laisa alaihim sultan." Ya. Di dalam uh, surah Al-Hajar ayat 42, Allah taala berfirman yang artinya sesungguhnya hamba-hambaku ini, ya. Hamba-hambaku, maksud siapa nih hamba-hambanya Allah di sini? Ya semua makhluk, semua manusia itu adalah hamba Allah pada hakikatnya. Tapi yang dimaksud di sini lebih khusus lagi hamba-hamba Allah yang benar-benar menghambakan dirinya hmm. kepada Allah pada setiap kondisi itu tadi. Ya makanya ada penyandaran kata hamba tersebut kepada that Allah ibadi hamba-hambaku. Ya ini menandakan kemuliaan hamba tersebut di, kenapa dikarenakan uh, apa namanya obudiahnya dia penghambaan dia yang terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah kata Allah inna ibadi sesungguhnya hambaku ham, hamba hambaku ini laisa laisa sultan engkau tidak memiliki kuasa atasnya Allah ketika Allah berbicara kepada iblis lanatullah alaihi Ketika Allah berbicara dengan iblis, ya sebelum kita semua diciptakan, ya ketika iblis berjanji akan menggoda Adam ya, dan keturunannya, maka Allah mengatakan Inna ibadilai salaka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak memiliki kuasa atas mereka, nggak bisa. Ya, illa manittaba'aka minal ghawin kecuali mereka yang mengikuti jejakmu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Nah, kita perhatikan dalam ayat ini tadi. Allah yang menjanjikan itu, ya, dan Allah udah ingatkan itu kepada musuh bebuyutan kita, musuh nyata kita iblis la'natullah alaih. Gak ya bisa kamu mau ganggu hambaku itu gak bisa. Gak nah bisa. Ya hamba-hambaku yang tetap setia beribadah kepadaku baik dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan yang tidak dia sukai dia terus beribadah kepadaku nggak bisa ini hambaku yang model begini ini nggak bisa gak tapi siapa yang bisa engkau goda dalam ayat yang tadi sambungannya ilhamanit ilhamanit tabakamil kecuali yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat Allah bilang kata tersesat ini dengan kata gawin. adalah ada uh, orang tersesat yang lain disebut dengan dolun orang tersesat. Hmm, tapi bedanya apa antara hmm. dolun dengan uh, gawin ini? Kalau dol, orang dol itu dia tersesat karena memang dia tidak punya ilmunya. Tapi orang gawin ini, nah dia udah punya ilmunya tapi tersesat. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu wajib bagi dia untuk sholat, tapi dia tidak sholat. Ya, dia tahu harus berbakti kepada orang tuanya, tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Dia tahu harus menjauhi kesyirikan, tapi dia masih pergi ke dukun. Dia tahu berdoa itu hanya kepada Allah, tapi masih juga dia meminta kepada selain Allah. Ya langit, turunkanlah keberuntungan padaku. Mahai sungai, berikanlah begini dan begitu. Dia udah punya ilmunya, ya. Tapi dia nggak mengamalkan ilmunya itu. Dia tahu harus berbuat baik kepada orang lain, Allah memerintahkannya. Tapi dia nggak mengamalkannya. Inilah begini, yang begini gini nih. Ini yang kata Allah, orang-orang yang mengikuti setan ini, orang-orang yang mengikuti iblis, inilah yang bisa dikuasai oleh iblis. Dikuasai oleh iblis itu gimana? Dikuasai saya? dalam artian? Iblis akan menyesatkan dia, iblis akan menjatuhkan dia dalam perbuatan dosa. Ya, akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Maka perlu kita sadari, kalau kita ngerasa, kenapa sih uh, kayaknya mudah sekali bagiku ini untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Gitu kan. Ada kesempatan dikit, dikerjakan. Ya. Padahal kadang-kadang gak ada kesempatan untuk berbuat dosa pun dicari-cari juga. Nah, bilang Gitu. Dia tahu ini haram tapi dia kerjakan. Nah. ini nih orang-orang yang dikuasai oleh iblis tadi, yang disesatkan oleh iblis dijauhkan dari ketaatan kepada Allah, dibuat dia bermudah-mudahan dengan perkara yang haram. Ya. Jadi saat kelihatan gak saat kalau misalnya orang-orang yang dikuasain oleh iblis itu saat hmm? dari dari kita lihat kasat mata gitu Sat? Wallahu a'lam. Ya. Nah tentu ya kalau secara terakhir kita nggak bisa melihat Tidak seperti biaya. itu oh, ini dikuasai dikuasai jin ya, bisa Kasih. bisa jadi ada orang yang perawakannya kayaknya dia tuh orang paling soleh diantara kita di sini mm -hmm. dari mulai atas dia ya penutup kepala jenggotnya pakaiannya, bawahannya kayaknya masih allah luar biasa kayaknya dia ini orang yang soleh, uh, soleh. <tuh> ya. tapi bisa jadi ternyata dia uh, dialah orang-orang yang dikuasai iblis tadi. Ya, seperti orang-orang munafik. Orang munafik oh, itu iya. kita. Apa iya, nampak iya, iya. Mereka. mana Kalau nampak bukan orang munafik, namanya <laughs> orang fasik. Lebih ya, bahaya kan? lagi sebagai iya. orang munafik ya? ya? lebih bahaya lagi, lebih parah lagi itu. Jelas orang munafik itu orang yang punya ilmu. Dia tahu ya tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, dia tahu apa isi dari Al-Quran bahkan dia sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? <tik> dari pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin istiqomah, bisa meninggalkan kemaksiatan karena kita jatuh pada kemaksiatan itu kan. Selain karena hawa nafsu kita juga bagaimana jebakan-jebakan tipu daya iblis itu terhadap kita sangat kuat. Nah, luar biasa. Ingat, iblis bukan hanya orang-orang yang terlihat mereka mungkin ya apa namanya? Eh, preman, bukan hanya begitu. Belum ya benar mungkin bisa jadi kalau preman-preman itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti mengganggu orang, menzolimi orang lain, ya mungkin dia eh, termasuk orang yang dikuasai oleh iblis. Bahkan kadang-kala -kadang bisa jadi orang yang apa namanya eh, tadi kita katakan terlihat baik secara zahirnya, tapi ternyata dia juga jatuh ke dalam perangkap iblis. ya Mungkin apa namanya dia merasa dirinya lebih baik dari orang hmm. lain ini termasuk jebakan iblis ya kalau ada celah-celah, ya, ah, banyak celah-celah iblis tuh luar biasa pengalaman dia. <laughs> gitu. Dia kita baru hidup berapa? 30 tahun? Ya empat tahun, 50 tahun? Iblis tuh hidupnya udah ribuan tahun. Udah banyak misi. Udah, ba udah misinya. banyak misinya. Dia tahu udah berapa banyak kegagalan Kahan. yang dia lalui. <laughs> dia banyak pelajaran dari itu semua. gitu Nah, jadi hati-hati uh, gitu kan ah, nah eh uh, kita lihat di sini kembali kata alimah bin qayyim walam ma'ali ma'adu wallah iblis an taala la yuslimu ibadahu ilaihi wa la yusallituhu alaihim qala fa bi'izzatika la ajma'in illa ibadaka minhum wal mukhlasin nah kata beliau ketika iblis ya tahu nih bahwasanya Allah nggak akan menyerahkan hamba-hambanya itu kepadanya. Kan tadi Allah bilang tuh kan. <tuh> Inna ibadilai salaka alaihim sultan. Hamba-hambaku itu, kau nggak bisa menguasainya. Oke, okay, Iblis tahu nih. bahwasanya Allah sudah menjaga nih hamba-hambanya. Ya, aku nggak bisa. Allah nggak akan menyerahkan hamba-hambanya tersebut kepadaku. Ya, maka Iblis pun berkata, Fabi izzatika la uwiannahum ajma'in illa ibadaka mukhlasin. Di dalam surah Sat ayat 82, Allah berfirman tentang perkataan Iblis ini. Dia mengatakan kepada Allah, Demi keagunganmu, Ya Rabb. Ya, ini perkataan ini. Ini iblis iblis bersumpah bisa. bersumpah Bahan dengan nama Allah, ya. keagungan Allah ya. dengan sifat Allah juga kan fabi'izzatika lihat nih pelajaran bagi kita nih jangan sampai iblis aja tahu dia kalau mau bersumpah tuh dengan nama siapa dia bersumpah dengan sifat siapa ya hanya kita itu bersumpah hanya dengan nama Allah jangan sampai ada manusia lebih bodoh daripada iblis hmm. yang bersumpah dengan nama selain Allah ya. demi Nabi Fulan demi Nabi Muhammad itu ada, itu ada. ya, ada ya. ada ya saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang ya Kadar Allah mungkin belum sampai ilmu kepada Muhammad. mereka atau mereka yang masih jahil. Nah, kan nggak boleh kita bersumpah kepada Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nah, iblis bersumpah nih dengan sifat Allah. Fabi izzatika, demi keagungan, demi kemuliaanmu, kata iblis. La nahum ajma'in. Sungguh pakai kata penekanan lagi di sini adalah lamu taukid. Aku akan menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan atau yang bertawahid kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang terpilih ya. Pergi, gimana, maksudnya si? gimana Sat? artinya orang-orang hamba-hamba -orang pilihan ini yang memang tadi yang Allah sebutkan apa namanya mereka itu senantiasa menghambakan oh, ya, kecuali diri. Kecuali gitu saja. Iya. Oh. Jadi iblis udah berjanji nih, bersumpah sama Allah. Demi engkau ya Allah. Semua itu hamba mu akan aku upayakan aku akan berupaya untuk menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang Perpilih. terpilih. Terpilih. Hamba-hambamu yang diikhlaskan, orang-orang bertauhid. Begitu. Jadi Iblis udah tahu kalau yang ini udah udah nggak mungkin dia bisa nyesatkan lagi. berat ini. Oh, ya. Oh bisa kita gitu saya tahu juga, oh ini payah nih kita. Ya makanya Iblis tadi bilang, oh, Illa ibadah kamin kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Dia tahu ini sama yang kayak gini-gini oh, nih, ini ya, berat. Ya. Tapi ya, tetap ya, bukan artinya yang seperti itu nggak digoda, tetap Iblis akan uh, berusaha juga. Tapi dia tahu, untuk menjerumuskan mereka itu, uh, kemungkinannya sangat kecil gitu lah kira-kira. Ah, kayak para-para Nabi itu ada di goda juga, Sat? Ya tentulah. Tentu, sayang. Gitu. Para Nabi, para Rasul, gitu. Adalah tentu mereka semua, wali-wali Allah itu bukan artinya mereka... Tidak digoda? Iya, uh, tidak digoda, gitu. Hmm, tetap dicoba. Oh, tetap mereka, gitu kan. Contoh sederhananya siapa yang paling pertama kali diganggu Iblis? Nabi ya, Adam. Nabi <sampai> Adam. <sampai> <sampai> oh iya, oh, iya benar. Oh, benar. oh gitu. Iya. <sampai sampai> <sampai> ya, kan? Nah gitu. Jadi semua gitu. Nah, makanya iblis mengatakan demikian itu. Ya kecuali hamba-hambamu yang terpilih memang hamba-hambamu yang uh, ikhlas, hamba-hambamu yang hamba-hambamu yang asal senantiasa menghambakan dirinya kepadamu pada ya di setiap waktu seolah berkata demikian itu. Enggak terjerat sudah. Ya. Gitu. Maka kita tuh perhatikan diri kita gitu. Bagaimana tauhid kita? Bagaimana keikhlasan kita dalam beribadah? Ya. Bagaimana penghambaan diri kita kepada Allah? Setiakah kita tetap menjadi hamba Allah di semua kondisi? Atau hanya pada saat kondisi-kondisi yang kita senangi saja? Ya. Tapi pas kondisi yang tidak kita senangi, kita meninggalkan ibadah tersebut. Mm -hmm. Seperti ini mungkin sudah kita jelaskan ya pada iya. pertemuan sebelumnya. Lagi gitu. Mana jadi ini saat pikiran kalau misalnya saat ibadah yang tidak kita suka itu malah di situ ada campur tangan jin lah ibaratnya makin memberatkan kita gitu bisa jadi set? Ya bisa jadi ya tentu Kayak apa, semakin kita meninggalkan ibadah hmm. semakin ibaratnya pintu godaan tersebut itu semakin makin besar, besar lah. <coughs> semakin power si iblis itu terus dan bala tentara itu semakin besar gitulah kira-kira nah jadi uh, tergantung kamu mau gede gedein powernya musuhmu atau kamu mau ngelemahin kuat. dia? <laughs> ya. Kamu mau bikin dia kuat, mampu punya power besar, punya kuasa yang besar atas dirimu atau sebaliknya? Tergantung. Ya, kalau kamu ingin menginginkan dia menjadi makhluk yang <coughs> betul-betul lemah, tidak memiliki kuasa apa-apa atas dirimu, maka tadi kuncinya tingkatkan ketakwaan <coughs> kita kepada Allah di setiap kondisi ya bertakwalah kepada Allah beribadahlah kepada Allah kapanpun kapanpun kondisinya gitu dan sebaliknya kalau kita memang mau menggemukkan dia si iblis dan bala tentaranya ini ya, kasih dia tenaga energi ya kan vitamin vitaminnya udah gampang nggak perlu beliin makan makanan di luar nggak perlu dia cukup melihat kita meninggalkan ibadah menjauhi ibadah maka akan semakin punya Smart. power dia Atas diri kita begitu. <tik> masalah ini. Kemudian kata uh, beliau menyampaikan kembali dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 20. Allah taala berfirman walaqad saddaqo alaihim iblisu dhannahu illa minal mu'minin wa ma kana lahu alaihim min Sultanin, illa yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi Kata Allah Subhanahu wa taala dan iblis telah membuktikan ya membenarkan persangkaannya dia ya fattabahu illa minal mu'minin. dan maka banyaklah orang yang mengikutinya kecuali dari kalangan orang-orang yang Terpilih. beriman orang-orang oh, tentu orang beriman yang tadi ya kita katakan mereka yang hmm, apa namanya senantiasa menjaga ubudiahnya. ya. Nah, jadi di sini dibilang iblis telah membenarkan persangkaan dia. Jadi sebenarnya pun perkataan dia sebelumnya tadi yang kita bilang iblis mengatakan aku akan sesatkan mereka semua ya Rob. Ya. Hmm. Pada asalnya itu adalah don itu sangkaan dia, ya nggak sepenuhnya dia yakin benar bahwasanya mampu dia. akan ada yang mengikuti dia akan mampu dia tapi dia udah berjanji aku akan sesatkan mereka dia tapi ternyata sadaku iblis ternyata benar iblis telah benar dugaannya itu bahwasanya banyak orang-orang yang mengikutinya oh benar <laughs> gitu banyak yang akan mengikuti beliau beliau banyak akan mengikuti iblis, begitu nah jadi <coughs> <coughs> ya makanya uh, apa namanya di Al Quran tuh banyak sekali ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang banyak ya selalu itu berkaitan kalau udah berbicara dengan kebanyakan orang itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Itu banyak sekali ayat di dalam Al-Quran seperti itu. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min syakur. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang bersyukur kepadaku. Gitu. Jadi akan banyak manusia-manusia uh, yang mengikuti jejaknya iblis nih. Ya. Dalam ayat yang lain artinya Allah mengatakan, Uh, kalau engkau mengikuti fil uh, ardi. kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah gitu jadi banyak akhirnya itu mereka itu yang mengikuti jalannya iblis ranatullah alaihi banyak akhirnya mereka itu yang dikuasai oleh iblis begitu nah dan kemudian dalam ayat tadi Allah berfirman wa makana lahu alaihim min sultanin illa lina alam mayu minubil akhirah miman huwa min hafi ya, Jadi kan, kecuali kelompok orang-orang yang beriman, ya yang senantiasa menjadi hamba Allah pada kondisi apapun, ya maka kamu tidak memiliki kuasa atas mereka. Ya. Adapun kamu menggoda mereka itu agar kami mengetahui siapa diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Hari akhir dan siapa diantara mereka yang ragu terhadap hari akhir, begitu. Jadi <clears throat> begitulah kita tuh pasti akan iblis itu berusaha menguasai kita. Maka coba kita yang ingin mudah tadi meninggalkan kemaksiatan, ya maka kuatkan juga ibadah kita ya itu akan mudah bagi kita untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa begitu kemudian kata Ibn Qayyim di sini wa wa dan musuh-musuh orang-orang beriman ini hamba-hamba Allah ini mereka tidak akan dapat menguasai hamba-hamba Allah tersebut yang tadi kita katakan. Ya. Mereka tidak akan dapat menguasai orang-orang beriman karena sesungguhnya mereka itu berada dalam penjagaan Allah, berada dalam ya kekuasaannya Allah, berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka dalam sebuah hadis tentang doa keluar rumah Ya kan? Nabi SAW mengajarkan kita doa kalau kita keluar rumah gitu kan, kita ingin pergi kemana doanya apa, bismillah hitawakaltu <Bismillahirrahmanirrahim> <sumuh> a'inallahi la hawla quwata illa billah ya <tuh> kan dengan nama Allah bismillah <bismillahirrahmanirrahim> tuh dengan nama Allah aku bertawakal padanya bismillah hitawakaltu a'inallahi la hawla quwata illa <imbul> billah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala atau milik Allah subhanahu wa ta'ala Terus setelah menyampaikan doa tersebut, Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan ini, ya, kemudian nanti setan mengatakan kepada teman-temannya, kepada setan-setan yang lain, kaifalaka sabil kode wa wukia. Ketika kita mengucapkan perkataan itu, perkataan Nabi SAW setan berkata kepada teman-teman yang lain Bagaimana bisa engkau punya engkau uh, apa namanya menjerumuskan orang ini sedangkan dia sudah dijaga sudah diberikan petunjuk oleh Allah hmm. dia sudah diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini salah satu tameng kita ya, kan? tanda kalau misalnya memang uh, doa itu memang apa set ya memang melindungi kita. Sih. Iya, begitu. Ya ini kan salah satu karakter hamba Allah tadi yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Ya dia menghafalkan zikir-zikir tersebut, doa-doa tersebut. Ketika dia keluar rumah, <tuh> dia berdoa seperti itu menunjukkan bahwasanya dia berserah diri bertawakal kepada Allah. Ini kan sebuah ibadah, ibadah yang agung, tawakal ini. Ya ibadah. Ya bahkan dia merupakan ya, para ulama menjelaskan ini merupakan uh, salah satu usul dari ibadah-ibadah yang lain. Salah satu pondasi dalam ibadah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kondisinya. Begini orang-orang mukmin tadi. Nah orang-orang seperti ini itu tadi, setan mengatakan sama kawan-kawannya, ngang -ngang aduh, gimana engkau punya kuasa atas orang kayak gini? Kayak ifalah kasabi gimana engkau punya jalan untuk menuju orang ini? Sedangkan dia sudah pada hudia, wa dia sudah diberikan petunjuk, diberikan perlindungan, ya, yeah. Sebab doa dia tadi. Tawakalnya dia kepada Allah. Begitu. Nah. Jadi. Uh, harusnya. Apa namanya. Kita betul-betul berupaya meningkatkan diri kita. Kalau kita memang. Ingin. Dimudahkan untuk menjauhi. Keburukan. Kemaksiatan. Dosa. Kelalaian dan lain sebagainya. Gitu. Allah al